Ya, baik. Kita bersama dengan Nur Hayati Zalani dari daerah Belait. Assalamualaikum, Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faris dan Mahira, apa khabar hari ini? Alhamdulillah, kita di sini sihat walafiat bersama dengan kru yang bertugas pada pagi ini. Ya. Apa ni Nur Hayati, tadi kita mengikuti apa ni laporan ramalan cuaca yang mengatakan di daerah Belait hujan ya. Bagaimana keadaan cuaca sekarang? Mungkin ada sebarang perubahan? Alhamdulillah, pada pagi ini nampaknya cerah saja ya di daerah Belait ni, Faris. Oh ya, mungkin akan berlakunya hujan nanti ya, seperti yang diramalkan. Apapun, mudah-mudahan para pemandu akan dalam keadaan berwaspada sentiasa apapun keadaan cuacanya. Baiklah, Nur Hayati. Nah, menyutupnya pasal. kita akan terus bersama dengan Nur Hayati pada pagi ini membawakan bahan dari daerah Belait. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa sudah, kita akan mengusikan beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Belait. Dan seperti biasa sudah, kita akan mengusikan beberapa acara dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Baiklah, ada saya terus saja membacakan beberapa acara yang berlangsung pada hari ini, yang mana hari ini dan esok 18 dan 19 hari bulan November 2019. Kami adakan satu bengkel seni kreatif anyaman belia yang diadakan di mini pusat belia Jalan Bunga Rambai, Kuala Belait bermula jam 8 pagi tadi. Ya. Di antara pengisian bengkel tersebut ialah menunjuk ajar kaedah bahan dan cara-cara teknik menganyam seperti anyaman bakul, rotan, tudung dulang, tikar anyaman dan sebagainya. Manakala Kuala Belait Ku Ceria bagi bulan November 2019 ini, anjuran Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria akan diteruskan lagi pada 30 hari bulan November 2019 dan 1 hari bulan Disember 2019 ini, iaitu hari Sabtu dan Ahad di Jalan Priti, Kuala Belait, yang mana permohonan berjaya dibekalkan kepada penduduk dan rakyat khususnya di daerah Belait ini, yang mana ianya dibukakan pada hari ini 18 hari bulan November sehingga 27 hari bulan November 2019 iaitu hari Rabu. Bermula jam 8 pagi sehingga jam 12.30 hari, 1.45 minit petang dan sehingga 4 petang ya. Dan tarikh akhir bagi penghantaran barang ialah pada 28 hari bulan November 2019 jam 2.30 minit petang. Dan tempat mengambil dan menghantar ialah di kaunter perkhidmatan aras bawah bangunan utama Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria. Manakala 1 hari bulan Disember 2019 iaitu hari Ahad bersempena dengan Kuala Belait Ku Ceria, santai ride sejauh 37 km akan diadakan di Jalan Priti, yang mana pada 6.30 minit pagi para peserta akan berkumpul dan 7.30 minit pagi ekspedisi akan bermula ya. Belaudah, itu ada beberapa acara yang berlangsung di daerah Belait dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan sukas kita untuk pagi ini. Program Satu Minggu Satu Juzuk diadakan bagi menokong dan menjunjung tinggi hasrat titah kepedulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, di mana pendidikan agama khususnya Al-Quran peringkat asas perlu dititik beratkan agar ia kukuh dan mantap. Majlis telah diadakan di Pusat Insani Seria. Hadir selaku tetamu kehormat ialah Yang Mulia Ustaz Haji Rusli bin Haji Muhammad Saleh, penolong pengarah yakni Perkhidmatan Korporat, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam dan isteri. Majlis Hatam Al-Quran pada hari tersebut dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah diketuai oleh tetamu kehormat majlis. Kemudian bacaan Sayyidul Istighfar dan doa sebelum membaca Al-Quran. Seterusnya bacaan Surah Ad-Duha hingga Anas oleh peserta khatam. Kemudian diikuti dengan bacaan tahtim oleh guru-guru agama perempuan daerah Belait dan seterusnya bacaan doa khatam Al-Quran oleh salah seorang peserta khatam.
Acara diteruskan dengan persembahan Dikir Marhaban oleh guru-guru agama lelaki di Arab Light, diikuti dengan merinjis minyak wangi serta penyampaian sijil khatam oleh tetamu kehormat majlis, seterusnya diikuti oleh jemputan-jemputan dan ibu bapa penjaga peserta. Alhamdulillah, untuk makluman bersama, pada hari ini seramai 344 orang peserta, iaitu seramai 159 orang murid daripada murid lelaki dan 185 orang murid perempuan mewakili daripada 18 buah sekolah di daerah Belait yang telah khatam dalam program Satu Minggu Satu Juzuk dalam pembacaan Al-Quran di setiap sekolah masing-masing. Dan harapan saya di dalam majlis ini ianya akan sentiasa dilaksanakan setiap tahun dan mendapat sambutan daripada semua peserta murid-murid pada masa ini dan juga pada masa akan datang, dan juga sambutan yang sangat hebat daripada kedua ibu bapa dan penjaga untuk menjadikan amalan membaca Al-Quran ini sebagai satu amalan yang mulia dan dicintai oleh setiap murid-murid, dan menjadikan ia sebagai amalan yang pembacaan Al-Quran pada setiap hari untuk dijadikan sebagai satu zikir, kerana bagi kita mendokong hasrat kebawahduli untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Alhamdulillah. Seperti mana yang kita ini ketahui, program Satu Minggu Satu Juzuk ini bukanlah satu program yang baru diperkenalkan di negara kita ini. Bahkan ia sudah pun diadakan pada setiap tahun, yang mana menyasarkan anak-anak sekolah agama di dalam pembacaan Al-Quran, khususnya dalam satu minggu dibaca satu juzuk. Dan alhamdulillah, melihat kepada penyertaan anak-anak sekolah agama ini adalah satu yang sangat membanggakan, kerana penyertaan mereka di dalam pembacaan Al-Quran itu adalah sesuatu perkara yang sangat bermanfaat bagi mereka. Dan insyaAllah, dan mudah-mudahanlah, kita ini berharap juga semoga program ini tidak berakhir pada satu minggu satu juzuk saja, tapi akan berterusan sehingga masa-masa yang akan datang. Saya berasa sangat gembira kerana dipilih untuk mengikuti majlis khatam ini. Dengan adanya program seperti ini, saya dapat menjadikan ia sebagai satu amalan harian membaca Al-Quran di sekolah dan di rumah, dan dapat melatih diri agar membaca Al-Quran secara bertajwid. Saya berasa bangga dan gembira kerana dapat mengikuti program majlis khatam Al-Quran Satu Minggu Satu Juzuk pada tahun ini. Jadi macam mana cara awang menghabiskan bacaan Al-Quran? Saya menghabiskan bacaan Al-Quran ketika saya habis waktu sekolah. Jadi sokongan daripada keluarga macam mana? Keluarga banyak membantu saya untuk memperbetulkan bacaan Al-Quran saya dengan lebih lagi. Dan akhir sekali, apakah harapan awang selepas mengikuti program ini? Saya berharap agar dapat menghatamkan lagi Al-Quran selepas program ini. Majlis ini merupakan salah satu aktiviti tahunan sekolah dan dapat mengeratkan kerjasama dan perpaduan di kalangan tenaga pengajar, ibu bapa penjaga dan juga murid. Program ini telah banyak menyumbang pertambahan bilangan murid persekolahan agama yang khatam Al-Quran di bawah umur 10 tahun.